keeper cover dari Cyber Temor. Selasa pagi, OSIS Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Darul Falah Kartagena Tengah Kadur Pamekasan Madura, Jawa Timur melakukan kunjungan jurnalistik ke JTV Madura di Jalan Ronggo Sukawati, Pamekasan Madura. Kunjungan kali ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dari redaksi JTV Madura serta mengetahui proses penayangan berita di JTV dengan jumlah peserta sebanyak 20 siswa. Agenda kunjungan ini dimulai dengan pemberian materi seputar redaksi JTV Madura dari pengambilan berita sampai penayangan berita oleh divisi redaksi. Setelah pemberian materi selesai, siswa-siswi diajak ke bagian ruang News Division Production Control Room untuk melakukan proses penayangan berita. Tidak hanya itu, siswa-siswi juga diberi kesempatan untuk menjadi presenter dengan cara bergantian di ruang studio. Ketua OSIS SMK Darul Falah Kartagena Kadur Pamekasan Suryati mengatakan, dirinya sama teman-temannya sangat senang dan berterima kasih bisa mengunjungi JTV Madura karena bisa mendapatkan pengalaman baru serta ilmu tentang jurnalistik khususnya media televisi. Kami dari OSIS SMK Darul Falah mengunjungi kantor JTV Madura yaitu ingin belajar tentang ilmu jurnalistik. Dan terima kasih atas penerimaan kunjungan dari kami. Terus kesan terakhir adik setelah mendapatkan praktek kemudian ilmu di JTV Madura seperti apa? Yaitu kami OSIS SMK Darul Falah merasa senang dan bangga karena telah diterima di kantor JTV ini dalam rangka belajar ilmu jurnalistik. Selama ini JTV Madura tidak hanya menerima kunjungan dari lembaga sekolah, melainkan juga sudah banyak menerima kunjungan dari beberapa instansi di luar daerah, baik perguruan tinggi maupun lembaga lainnya. Muhammad Hasan, JTV.